nyamarin. Memangnya mereka sudah menikah? Iya, sudah. Ini buktinya. Saya udah punya bukti kuat, Pak. Kalau anak buah Bapak, Denny, terlibat dalam kasus hilangnya istri saya. Saya juga baru tahu dari laporan polisi, Li. Kalau saya tahu dari awal, saya pasti berpikir dua kali untuk menolong Jenny untuk kabur. Kita udah nggak punya waktu banyak, Pak. Buktinya sudah jelas. Denny menculik istri saya, kan? Tapi gimana dengan Jenny sekarang? Untuk sementara, Jenny aman. Jadi selama ini, Jenny tidak bersama Malin di Amerika? Enggak! Saya nggak boleh hanyut dalam cinta. Manusia jadi lemah karena cinta. Saya nggak boleh buka hati saya untuk cinta. Saya harus keras, harus kuat. Tapi saya harus kuat batu. Nggak boleh jatuh cinta. Mungkin ini sudah takdir. Takdir? Iya, saya diberi cobaan. Lalu saya dapat hikmah dari cobaan itu sendiri. Aku nggak ngerti maksud kamu, Len. Ya mungkin udah takdir, Yan. Saya harus kehilangan Jenny. Lalu saya ketemu kamu. Yan, mungkin papa kamu benar, Yan. Kedekatan saya sama kamu udah nimbulin perasaan lain di hati saya. Bagi saya, kamu bukan teman Jenny lagi. Tapi seorang yang saya kagumi dan saya ingin miliki. Assalamualaikum. Oh, sepirip. Masa kamu tidak tahu kemana perginya, Denny? Tadi siang sih, Denny datang kemari, Pak. Tapi dia langsung pergi. Mungkin ada kasus penyelidikan yang penting. Saya minta data pribadi Denny sekarang juga. Iya, Pak. Baik. Saya akan segera siapkan. Sebentar, Pak. Berulang kali diperingati, masih saja ikut campur kasus Pak Malin. Denny, Denny. Katanya ibu nggak boleh ketemu sama Jenny, tapi kok... Rencana berubah, Li. Kita semua harus sembunyi sekarang. Kita? Bukannya cuma Jenny yang dicari sama Malin. Sekarang Malin sudah tahu semua. Dan polisi juga sudah tahu. Saya sekarang dicari sama polisi. Untuk dimintai keterangan mengenai Jenny. Aduh, Den. Jangan korbanin karir kamu kayak dulu lagi dong. Serahin aja Jenny ke polisi. Saya nggak bisa nyerahin Jenny ke polisi, Li. Lo kenapa enggak? Di polisi pasti kan Jenny aman. Polisi justru akan mengembalikan Jenny ke Malin. Malin kan suaminya, Li. Saya nggak mau kamu kena masalah cuma gara-gara nolongin Jenny. Tapi saya nggak bisa. Saya nggak tega sama Jenny.
silakan Mbak, mana yang Mbak sukai Mbak, dilihat-lihat dulu. Saya mau yang ini sama ini. Menurut kamu mana yang bagus buat saya? Semuanya bagus untuk kamu. Ambil semuanya aja. Satu aja deh. Mbak, saya ambil tiga-tiganya. Apaan sih, Lin? Tolong dibungkus ya. Apaan sih kamu? Kamu tahu nggak harga cincin itu berapa? Udah nggak kenapa-napa, anggap aja ini hadiah dari saya. Hadiah apa? Saya cuma butuh satu, Lin. Saya nggak bisa nerima hadiah semahal ini dari kamu. Biar saya bayar sendiri deh. Enggak. Shh, udah kamu diam. Kali ini aja. Sabar, kami sudah mengambil tindakan. Iya, Pak. Tapi kenyataannya kan sampai sekarang Jenny dan Denny belum ketemukan juga. Sesuai prosedur, laporan dalam tempo 24 jam. Apabila saudara Denny belum juga menanggapi panggilan dan melaporkan diri, kami baru bisa mengambil tindakan lanjut. Ya, saya mengerti, Pak. Tapi satu hal yang saya takutkan adalah kalau sampai semua terlambat gimana, Pak? Kalau sampai Jenny dicelakakan oleh Denny, siapa yang tanggung jawab, Pak? Kalau saya boleh kasih saran, saya mohon, Pak. Kita harus cari Denny sekarang. Sekarang, Pak. Karena saya yakin, kalau Denny ditemukan, Jenny juga pasti akan ditemukan. Mana ya, Bu, ya? Jam segini kok belum pulang? Pakai makanan cepetan. Habis itu telepon Bang Denny, cari tahu di mana Ibu. Nah, panjang umur tuh. Baru diomongin. Udah datang, sana lihat deh. Selamat malam. Malam. Betul ini rumahnya Saudara Denny Hermawan? Betul, Pak. Bisa kami bicara atau bertemu dengan dia? Tapi Bang Denny belum pulang tuh, Pak. Kamu yakin? Awas ya, jangan berbohong dengan kami. Saya nggak bohong, Pak. Ini surat perintah penggeledahan rumah saudara Denny Hermawan. Ayo. Siap, Komandan. Pak. Apa-apa nih, Pak? Apa nih, Pak? Kami terpaksa menggeledah rumah ini sehubungan dengan kasus buronnya saudara Denny. Permisi. Pak. Apaan sih, Rip? Kok Bang Denny buronan? Bang Denny kan polisi. Masa polisi cari polisi? Nggak tahu. Jangan Rip. Lapor Komandan. Saudara Denny tidak ada di tempat. Lapor Komandan. Saudara Denny tidak ada di tempat. Kan saya udah bilang, Pak. Bang Denny emang nggak ada di rumah. Konek. Paling juga apa-apa. Bentar ya. Halo? Gimana? Ada perkembangan? Polisi sekarang sedang mengejar Denny. Saat ini mereka lagi meriksa rumah Denny. Terus gimana? Ketemu nggak orangnya? Ya belum ada kepastian sih. Lebih baik sekarang lu segera kesini. Lu harus tunjukin sama mereka kalau lu benar-benar prihatin dengan keadaannya Denny. Kantor polisi sekarang? Iya. Ah, lu harus bantu gue, Lin. Iya, biar polisi itu lebih cepat dalam bertindak. Lu bisa kan? Waduh, Man. Nggak bisa sekarang, Man. Emang lu sekarang di mana? Masih di kantor? Iya. Yaudah ya. Oke, Man. Yuk. Yaudah. Oke, bye. Yan! Tadi siapa, Lin? Nggak biasa soal bisnis. Apa kamu bilang apa? Nggak bilang apa-apa, cuma nanya aja aku pulang jam berapa. Kamu bilang sama bapak kamu kalau pergi sama saya?
Kenapa kamu takut kalau ketahuan papa kamu pergi sama saya? Jangan takut. Saya akan yakinin papa kamu kalau saya orang yang tepat untuk kamu. Maksud kamu apa, Lin? Saya akan bahagiain kamu, Yang. Nggak ada orang tua yang nggak mau anaknya bahagia, ya kan? Udahlah, kamu percaya sama saya. Yuk. Kenapa sih? Kok Bang Denny diincar polisi? Emang ini salah apaan sih? Paling ini cuma akal-akalan Bang Malin. Eh, apa hubungannya sama Bang Malin? Yang kesini tadi kan polisi, Rip. Gue juga tahu. Lu kayak nggak tahu Bang Malin aja. Bang Malin itu orang jahat. Menghalalkan segala cara. Mungkin aja Bang Denny difitnah sama Bang Malin. Eh, Rip. Bang Malin kan sekarang udah tenang. Dia udah kawin sama Mbak Jenny. Ngapain lagi ngerecokin Bang Denny? Makannya, baca koran. Gua bisa baca, lupa lu. Iya ya. Tahu nggak? Kabarnya sih, Mbak Jenny itu hilang. Hilang? Iya. Makannya Bang Malin ngamuk. Mana? Sekarang istri kamu kan sedang menghilang. Kok kamu bukannya konsentrasi mencari Jenny? Nanti orang-orang akan salah paham. Om tidak mau kalau dia dituduh mengambil keluarga kamu, merebut kamu. Itu saja kekhawatiran Om. Jadi maksud Om kalau misalnya saya belum menikah atau belum beristri, Om nggak keberatan kalau saya dekat dengan Dian? Tentu saja tidak. Om cuma... Terus terang aja, Om. Saya udah ngikhlasin Jenny. Ikhlas bagaimana maksud kamu? Jenny kabur dengan laki-laki lain, Om. Malin, kamu tuh kalau bicara yang benar, kamu tahu dari mana? Saya ngomong yang benar, Om. Polisi yang ngasih tahu saya. Mereka menemukan jejak Jenny kalau Jenny kabur dengan laki-laki lain, Om. Jenny ngianatin saya. Buat apa saya mikirin Jenny lagi kalau toh dia ternyata udah ada yang jaga? Ya kan, Om? Mungkin menurut saya, Om, di hati Jenny dia lebih senang kalau saya ceraikan dia. Informasi di mana kali ini berada. Ntar udah gue aus nih, kos-kosan. Nah, lu pikir gue lu doang, capek, gue juga capek nih. Ayo, Bo. Ayo, ayo, ayo. Bangun, yuk. Ya, lu dulu bangun. Oh, lu bakar. Kok kamu gak cerita sama aku sih soal Jenny selingkuh? Saya gak mau jelek-jelekin Jenny, Yan, sebelum ada bukti. Dari dulu sebetulnya saya udah curiga. Cuman baru sekarang saya dapat bukti. Aku nggak bisa percaya deh. Jenny udah dapat suami kayak kamu masih bisa nyeleweng. Jodoh itu kan takdir, Yang. Sesempurna kayak gimana pun saya, kalau misalnya saya bukan jodohnya Jenny, yang nggak akan langgeng. Tadi siang waktu di bioskop saya dapat konfirmasi dari polisi. Mereka bilang mereka punya rekaman video bukti kalau Jenny bersama pria lain. Kamu kenal pria itu? Dia polisi. Polisi? Makanya saya diem aja, Yan. Saya malas berurusan sama oknum polisi. Kalau emang Jenny milih pria itu, silahkan. Yang penting saya nggak perlu mengkhawatirkan Jenny lagi.
Yan. Kalau misalnya saya menceraikan Jenny, kamu mau gak nemenin saya? Capek ngurusin Jenny, man. Lebih baik dia mampus. Kalau dia dinyatain meninggal, semua warisan dapetnya ke gue. Tapi... Biarin aja, man. Dia hidup tanpa identitas. Orang yang hidup tanpa identitas adalah gembel, dan gembel nggak mungkin bisa ngalahin gue, man. Ya kan? Iya, tapi gimana kalau... Udah, man. Lo bilang sama gue lo gak bisa nakal. Sekarang lo gue kasih jalan. Lo kebingungan, ha? Oke, ya, gue akan laksanain. Ingat, lo cari orang yang mirip sama Jenny, lo bakar sampai angus supaya nggak bisa dikenalin lagi. Paham? Paham, paham. Oke, tenang aja, nggak usah khawatir. Oke, gue cabut ya, Lin. Hey. Tidak ada lagi yang bisa menghalangi niat saya menikahi Dian. Saya dan Dian akan hidup bahagia selamanya. Ngapain repot-repot sih, Bu? Lu makan aja ya. Lili, Jenny itu sedang hamil. Dia butuh makanan yang bergizi. Bantu Ibu ya, Li. Tolong dipetik bayamnya. Ibu mau buatkan Nak Jenny telur dadar yang enak sekali. Saya kasihan sama ibu. Makanya saya bawa ibu kemari. Iya, saya ngerti, Den. Tapi kan saya udah bilang sama kamu. Kalau jangan bilang sama siapa-siapa kalau saya ada di sini. Ibu nggak akan membahayakan kamu kok. Lagi pula, mereka semua pasti akan tahu tempat persembunyian kita ini. Apa? Mereka siapa maksud kamu? Malin? Polisi, Jen. Mereka sudah mencari saya sekarang. Dari mana mereka tahu? Sekarang saya harus melarikan diri. Kita berdua sama-sama buronan sekarang. Jadi, kamu ngelakuin semua ini buat saya? Iya. Karena saya tahu kamu nggak salah, Jen. Dan saya yakin, polisi akan mengungkap semua kebenaran. Sekarang Mali menang.
dan kita yang jadi korbannya. Tapi suatu saat nanti, semua kebenaran pasti akan terungkap. Makasih ya, Den. Makasih kamu udah berbuat semua ini buat saya. Saya punya permintaan sama kamu, Jen. Permintaan apa, Den? Tolong bahagiakan ibu. Saya ingin melihat ibu menikmati kebahagiaan dalam hidupnya. Karena selama ini hanya penderitaan yang didapatkan oleh ibu. Tolong ya, Jen. Saya bahagiain ibu. Iya. Yeah. Ibu sangat menyayangi Mahalin. Dan sekarang ibu sudah ketemu sama kamu, istrinya Mahalin, yang sedang mengandung anaknya Mahalin. Selamat pagi, Kamalin. Silakan. Pagi. Sebentar, Pak. Ini ada berita apa, Pak? Apa Bapak udah menemukan Jenny? Tenangkan dulu diri Bapak. Tenangkan. Gimana saya bisa tenang, Pak? Ini ada berita apa, Pak? Kami ingin mengidentifikasi barang-barang ini. Ini punyanya Jenny, Pak. Ini perhiasan Jenny dan ini semua barang-barang Jenny dan ini sepatu Jenny, Pak. Anda yakin? Gimana saya nggak bisa yakin, Pak? Saya yang membelikan ini untuk Jenny. Semua perhiasan ini hadiah pertunangan saya untuk dia, Pak. Di mana Bapak menemukan semua barang ini, Pak? Di mana Jenny, Pak? Perhiasan ini kami dapatkan dari tubuh korban. Korban? Korban apa, Pak? Tabahkan hati Bapak. Bapak siap untuk mengidentifikasi jenazah korban? Jenazah apa, Pak? Karena kami menduga korban itu adalah istri Bapak. Bapak sudah siap? Dari Malin? Bukan, Non. Katanya sih dari rumah sakit, Non. Rumah sakit? Iya, Non. Halo? Apa? Pemakaman? Pemakaman siapa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada apa, Yan? Jenny meninggal, Pak. Astagfirullahaladzim. Atas nama seluruh rekan dan staf kami, saya mengucapkan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas musibah ini, Pak. Iya, Pak.
Saya harap Bapak tidak menyalahkan siapapun atas kematian istri Bapak. Maksud saya... Hidup itu kan takdir, Pak. Saya nggak nyalahin siapapun atas kepergian istri saya. Kasus ini akan tetap kami usut, Pak. Saya udah ngikhlasin Jenny kok, Pak. Yang saya pinginin cuma dia beristirahat dengan tenang. Toh kalau pelakunya ketangkep, dia juga nggak akan kembali kan, Pak? Saya salut atas perkataan Bapak. Jarang ada orang yang bisa menghapuskan dendamnya seperti Bapak. Saya permisi dulu. Makasih, Pak. Pak Malin, saya juga permisi. Makasih ya, Pak. Saya nggak tahu harus ngomong apa lagi, Lin. Kamu jangan kemana-mana dulu ya, Yan. Kamu temenin saya di sini. Entah, Bah, ya, Lin. Aku tahu ini semua nggak mudah bagi kamu. Sekarang kamu akan jadi milik saya selamanya. Saya nggak akan pernah ngelepasin kamu lagi, Dian. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Bapak memanggil saya? Iya, silakan. Kamu tahu, saya baru saja pulang menghadiri pemakaman istri Pak Malin. Istrinya Pak Malin, Pak? Iya. Jadi sekarang tolong buatkan laporan kematian dan cabut atas nama Jenny dari daftar buronan orang hilang kita. Baik, Pak. Apakah oknum Denny namanya juga akan dicabut dari daftar buronan kita, Pak? Tidak. Kita harus tetap menemukan Denny. Bahkan saudara Denny sudah termasuk buronan yang berbahaya. Iya, baik, Pak. Saya punya laporan terbaru tentang Denny, Pak. Siapkan tim dan kendaraan. Kita langsung ke lokasi, sekarang juga. Baik, Pak. Kalau betul kamu yang membunuh Jenny, berarti kamu sudah mempermalukan nama lembaga kepolisian kita, Den. Om ikut berduka cita. Om minta maaf, tidak bisa menghadiri pemakaman, karena... Saya bisa ngerti kok, Om. Om kan masih harus istirahat karena sakit. Semoga Allah memberikan ketabahan sama kamu, Lin. Makasih, Om. Saya permisi dulu. Lin. Kalau ada apa-apa, hubungi saya ya. Permisi. Papa mengerti perasaan Malin. Papa juga pernah merasakan bagaimana rasanya ditinggal mati oleh seorang istri. Orang yang sangat kita cintai. Malin sudah tidak mencintai Jenny, Pa. Apa? Cintanya hilang sejak Jenny selingkuh, Pak. Man, kita cheers untuk kemenangan kita. Kenapa? Lo gak puas sama cek yang gue kasih? Oh, enggak. Bukan masalah cek. Tapi apa? Tapi... gue bingung aja.
lu kenapa harus ngelepasin Jenny? Nanti kalau tiba-tiba Jenny balas dendam ke lu gimana? Buat apa sih lo khawatir, Man? Status Jenny tuh udah gak ada. Jenny udah gak ada identitas. Dengan surat kematiannya, semua akses keuangannya udah diblokir dan semua jatuh ke gue. Lo baca ini. Ini bukti kalau akses semua keuangan Jenny udah diblokir. Iya, iya, lo betul. Cuman... gue takut aja, Lin. Udah lah, Man. Lo sekarang mau gue kasih tugas yang enak dan menyenangkan buat lo. Siap gak lo? Untuk lo, gue selalu siap, Lin. Lo mau tau tugas apa itu? Lo atur pesta pernikahan gue sama Dian. Cheers. Ibu tidak ingin ikut campur urusan kamu dengan Marlin. Tapi perasaan ibu mengatakan ada sesuatu firasat yang tidak enak. Firasat apa, Bu? Kamu kan di sini sendiri, tidak dengan Marlin. Kalian sedang bertengkar. Jangan takut, Jen. Ibu tidak akan memihak pada siapapun. Walaupun Malin itu memang anak ibu, tapi kamu kan istrinya Malin. Ibu sudah anggap kamu seperti anak ibu sendiri. Makasih, Bu. Ceritakanlah. Barangkali ibu bisa membantu. Ibu tahu bagaimana sifatnya Malin, dan ibu tahu bagaimana cara meluluhkan hatinya. Saya dan Malin Jenny akan tinggal sama kita. Apa kamu punya pilihan lain lagi? Ya, tapi kan... Ya, paling enggak kalau ada Jenny kan ibu bisa melupakan keinginannya untuk mencari Malin, Li. Lagi pula kan Jenny butuh perlindungan. Di mana lagi Jenny harus tinggal sedang sama kita? Ini keselamatan Jenny jadi yang paling penting buat kamu, ya? Ya, saya cuma ingin melihat ibu senang, Li. Kamu lihat kan gimana senangnya ibu malam ini? Iya, sih. Saya sudah bicara sama Jenny. Dan Jenny janji untuk membahagiakan ibu. Jenny nggak akan menjelek-jelekkan Malin. Jenny akan mengarah cerita supaya ibu nggak lagi ngotot untuk mencari Malin. Sampai kapan? Kalau ibu sampai tahu gimana? Saya juga nggak tahu, Li. Harus berbuat apa lagi? Hanya itu jalan keluar satu-satunya yang terbaik menurut saya. Sedih terus, Yan. Kamu satu-satunya orang yang bisa menghibur saya dan bikin saya lupa akan kesedihan saya. Lin, jangan kecewakan saya, Yan. Saya butuh kamu. Saya nggak akan bisa hidup tanpa kamu.
Lin, Jenny baru aja dimakamin tadi siang. Saya nggak bisa. Dan sekarang kamu... Kamu... Apa saya salah, Yan? Kamu kan tahu saya gimana hubungannya sama Jenny. Tapi, Lin... Yan... Saya sedih dan shock karena kematian Jenny. Tapi dalam hati saya udah gak ada perasaan apa-apa lagi, Yan. Gimana mungkin saya mencintai orang yang udah ngianatin saya? Yan, saya gak mau buang-buang waktu lagi, Yan. Saya pengen kamu jadi milik saya. Saya gak mau kamu jadi milik orang lain, dan saya gak mau terlambat. Saya gak mau kamu jadi milik orang lain, kamu pegang ini. Yan. 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 Apa ya? Mereka menuju rumah Denny, Pak Lurah. Ke rumah Pak Denny? Iya. Ayo kita ke sana yuk. Ayo. Kepung rumah ini. Siap. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Maaf, Pak. Saya lurah di kampung ini. Kalau boleh tahu, ada kejadian apa ya, Pak? Kami mendapat informasi. Apa betul ini rumahnya keluarga saudara Denny Hermawan? Betul, Pak. Tapi ada masalah apa ya, Pak? Kami membawa surat penangkapan saudara Denny. Dan sekalian surat penggeledahan rumahnya. Astagfirullahaladzim. Permisi, Pak. Kami menjalankan tugas. Silahkan, Pak. Tidak ada jalan lain. Pintu ini harus kita dobrak. Laksanakan. Siap. Laksanakan. Geledah semua ruangan. Siap. Kalau boleh tahu, apa kesalahan Anda ini, Pak? Sampai jadi buronan seperti ini. Jenny kami tangkap atas tuduhan penculikan, penganiayaan, dan pembunuhan atas saudara Jenny. Istri seorang pengusaha terkenal. Astagfirullahaladzim. Nah, Jenny membunuh orang? Iya. Bapak nggak bisa nemuin Jenny. Ya udah, Pak. Terima kasih. Terima kasih atas usaha dan laporannya, Pak. Iya, selamat pagi. Saya akan jadi pengantin pria yang paling bahagia yang akan mendampingi kamu selamanya, Dian. Thank you.
Apa? Kamu tidak sedang bercanda, kan? Dian, kamu tidak sedang mempermainkan papa, kan? Kamu ini bicaranya serius? Malin sudah melamar saya dari sebelum Jenny meninggal, Pak. Jenny yang kabur dengan kasih gelapnya. Bukan saya yang merusak rumah tangga mereka. Tapi Jenny sendiri yang mengkhianati Malin. Papa sudah merasakan firasat itu sejak pertama kali Papa bertemu dengan Malin. Papa nggak akan menghalangi niat saya, kan? Dian, apapun yang kau putuskan, asal kamu bahagia, Papa tidak akan menghalang-halangi kamu, sayang. Permisi, Non. Kenapa, Bi? Ada telepon. Aku angkat telepon dulu ya, Pak. Halo? Iya, saya sendiri.